Udah termasuk kualitas yang bagus, harganya terjangkau. Waduh, 2,5 ya. Harga 2,5. Okay. Itu hanya open ya, masih bisa dinego halus. Masih boleh. Masih bisa dinego halus, negonya halus. Assalamualaikum Bang Mado. Waalaikumsalam Bang Hendra. Jumpa lagi di MK Bacan Games. Nah, alamatnya di mana Bang Madun? Pasar Rawabening, di blok BKS 052. 52. Lantai dasar. Oke. Sama kontaknya Bang Madun berapa? Nomor kontaknya di 0853-2677-2833. Oke. Ada apa lagi? Sosmednya apa nih? Sosmed saya ada di channel YouTube saya sama dengan nama toko MK Bacan Game. Oke. Dan di TikTok Madun Bacan, di FB juga ada Madun. Oke. Di IG juga ada Madun Bacan. Oke. Ada yang muter-muter, ada yang di bawah nih Bang. Berarti kita yang muter-muter ini langsung ke Abang aja ke DM ya kalau mau nanya. Ya, ya. Kalau yang untuk di bagian meja putar ini dia ntar nggak ikut di spill. Hanya buat di review doang. Kalau mau tanya-tanya detailnya, bisa langsung chat ke WA. Oh, kalau yang di tengah ini bocoran berapa-berapa nih kisarannya? Nah, untuk di tengah ini, untuk barisan yang dari awal di sini, di angka 2.500.000. Oke. Yang kedua, ada yang 3 juta sampai 3.500.000. Oke. Yang ketiga, di harga 4 juta sampai 5 juta. Yang ke baris keempat, 5 juta sampai 6. Yang baris terakhir ini di angka 7 sampai 10. Dan di angka 15. Oke. Yang untuk di angka 15 sudah ada segel. Nah, segel itu juaranya. Udah juara ya. Iya. Oke deh Bang Madun. Kita bahas yang pertama kalau gitu. Yang mana oke, nih? Oke, siap. Kita mulai dari yang kecil aja. Sebentar, paken gue lepas dulu ya Bang Indra. Iya dong. Nah, itu jadi yang untuk pertama. Dari yang pertama, batunya untuk kualitas stylenya oke. Betul. Untuk seratnya dia halus. Banget. Untuk warna juga udah lumayan kental kategorinya. Siap. Buat paken juga udah bagus. Seringnya sudah perak micro setting. Pantes. Nah, ini untuk kristalnya, Om Bosku ntar bisa lihat ya review di YouTube-nya. Oke. Videonya kayak apa, ini untuk paken di jarinya. Duh. Sangat mantap sih buat saya untuk pakaian pribadinya. Harga 2,5 juta, batu bacan kayak begini udah termasuk kualitas yang bagus, harganya terjangkau. Waduh. Serius. 2,5 ya. Harga 2,5. Okay. Itu hanya open ya, masih bisa dinego halus. Masih boleh. Masih bisa dinego halus, negonya halus. Ini nah, nomor 2. Ini untuk yang kedua, ada bacan juga size-nya juga lumayan untuk kantoran. Oke. Okay. Untuk kualitas batunya warnanya cakep, seratnya juga lumayan, kristalnya juga lumayan, ringnya sudah perak micro setting. Oke. Okay. Ini untuk pakaian di jarinya, nih biar lebih detail ya. Iya hasilnya kayak apa, biar om-om bisa enak untuk estimasi di jarinya. Iya, kalau untuk warnanya dia lebih ke bluish Bang ya? Warnanya dia lebih ke bluish, karena dari material bacan Medoco Magico. Oke. Nah ini harganya di harga 2,5 juta juga Bang Indra. Masih bisa dinego. Siap. Masih bisa dinego. Siap Bang Madun, siap. Nah untuk yang selanjutnya, ini juga ada bacan Doko Magico sama ini. Oke. Cuman dia warnanya bisa dibilang orang blue sky. Oh. Biasanya begitu orang nyebutnya. Sky blue ya biasanya. Sky blue kayak itu. Okay. Kalau untuk kristalnya oke. Okay. Dia nggak pakai plat, nggak pakai mangkok. Terus ringnya sudah perak micro setting. Oke. Okay. Harganya juga sama kayak tadi Bang Indra. 2,5 juta 2,5. Masih bisa dinego. Oke, okay. Kita coba. Tampilan di jarinya nah. Lumayan bagus. Tampilannya oke. Okay. Warnanya juga enak dilihatnya. Harga terjangkau pokoknya lah. Okay. Kita untuk spesial di bulan ini. Siap. Untuk nah, yang selanjutnya nih. Nah. Ada dia... Kondisi batunya untuk kristalnya dia kurang, seratnya halus, warnanya kental, ringnya perak, tapi bukan micro setting. Oke. Ini harganya di harga 2,5 juta juga. Mm-hmm, dia size-nya lebih gede daripada yang 1,2,3 tadi ya. Ya. Nah, oke. Lebih gede yang ini size-nya. Nah. Tampilan di jarinya, pokoknya enak lah buat pakaian. Poinnya warnanya kental ini. Warnanya kental, seratnya halus merata. Siap. Harga 2,5 juta masih bisa dinego. Oke Bang Madun. Nah ini untuk selanjutnya. Bulat, cakep ini yang bulat. Nah yang bulat ini cakep. Ini ringnya sudah perak micro setting juga Bang Indra. Oke. Ini harganya saya open harga di harga 2,5 juta. Bagi yang demen semi-semi bulat atau yang bulat, ini cocok buat pakaian harian. Nah, cobain Bang Madun. Nah, untuk tampilan di jarinya. Tampilan di jarinya, tampilannya enak lah. Ideal buat pakaian. Nah, harganya 2,5 juta, ringnya perak micro setting, masih bisa dinego bosku. Siap, nah. Siap. Nah, nah ini ada yang untuk, gede nih, Bang? Untuk harga yang di harga 2,5 juta, yang paling gede nih bosku. Dimnya gede, oke. Mumbul, ringnya perak, warnanya juga kental, bacannya dari bacan Doko Magico. Nah, ini harganya 2,5 juta, masih bisa dinego. Tampilan di jarinya bagi yang demen batu-batu bulat gede kayak begini. Nah, harga terjangkau, enak banget pokoknya. Siap. Untuk kualitas seratnya, halus banget, intinya di situ.
Oke, yang masih kurang senter-senteran boleh nanya aja langsung ya. Nah, kalau untuk mengenai batu untuk senteran, untuk detailnya nanti bisa masuk ke WhatsApp saya. Siap. Gitu Bang Indra. Siap. Nah, lane 2. Ini untuk yang baris kedua ada bacan Doko Magico. Oke. Batunya dia peringnya perak, pakai gigi, pakai plat. Dia giwangnya juga udah lumayan bagus, kristal banget lah batunya. Benar, kristal. Ini harga di harga open 3 juta masih bisa dinego. 3 juta nego. Size-nya kategori medium. Size-nya juga enak buat pakaian di jarinya. Nah, segitu ya. Ya. 3 juta nego. 3 juta nego. Kita lanjut lagi Bang Indra. Uh-huh. Ini di baris kedua yang harga 3 jutaannya Bang Indra. Ini bacan aslinya dia bacan Doko Magico. Tapi dia warnanya blues green karena dia Magico tanah hitam. Itu, jadi siap. Dominan dia warnanya ke hijaunya lebih kental. Ringnya tanam, perak micro setting. Okay. Size-nya juga medium, enak tampilan di jarinya bagi yang demen-demen size medium. Nah, nggak terlalu mumbul tapi enak banget. Betul. Seratnya halus. Yang ini? Nah, ini di harga 3 juta sama kayak tadi yang sebelumnya. Masih 3 juta juga. 3 juta. Masih bisa dinego. Oke. Okay. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Ini ada bacan gulo Bang Indra. Oh, yang ini gulo. Bacan gulo bener-bener hijau. Hijaunya juga lumayan kental. Dia kategori sudah giwang, ringnya perak pakai plat atau mangkok ya, Bosku. Nah, untuk tampilan di jarinya biar lebih detail aja lah. Nah, oke. Okay. Yang demen-demen medium, yang demen-demen medium, bacan gulo. Ini open harga di harga 3,5. 3,5 masih bisa dinego. Oke, siap. Untuk kemarin yang request di MK ya. Nah, ini saya penuhin nih konten ini ya. Saya turutin ya. Emang banyak yang request. Banyak yang request, Bang. Ada lagi nih, Bang. Ini ada lagi, Bang Indra. Dia gulau. Size-nya dia kategori ya kecil ya kan. Okay. Size kantoran banget. Betul. Tapi batunya kristalnya, warnanya, dan seratnya halus banget. Oh. Ringnya sudah perak. Ini untuk tampilan di jarinya biar enak tampilannya ya. Oh, iya dong. Nah. Ini di bawah lampu, di bawah sinar matahari tetap nyala Bang Indra ini batunya. Berapa, ini open harga di harga 3,5 juta masih bisa dinego. Masih 3,5 Bosku. 3,5 masih bisa dinego. Bisa nego ya walaupun enggak banyak-banyak amat ya. Oke. Okay. Nah, ada lagi untuk ini selanjutnya bacan Doko Magico, ringnya perak ukir model Garut. Siap. Nah, ini ringnya double Bang Indra pesanan. Jadi dia tebel peraknya, peraknya tebel. Nyaman juga ya. Nyaman buat pakaian, enak. Enggak, katakanlah dia enggak sakit dipakai, enak banget lah pokoknya. Lentur di jari. Siap. Ini open harga di harga 3,5 juta. Masih untuk seratnya juga bagus. Okay. Seratnya halus. Kita lanjut lagi untuk baris yang ketiga. Oke. Okay. Nah, ini bacan Doko Magico juga. Peraknya perak mikro kombinasi ukir Garut. Oke. Okay. Nah, di sini tampilan di jarinya. Yang demen semi-semi manjang kayak begini. Nah, ini untuk cocok buat pakaian. Jadi di jarinya kelihatan lurus, enak gitu loh. Nggak terlalu ngebanting ke samping kanan-kirinya. Nah, ini enak banget buat pakaian. Siap. Ini untuk harga kita di harga 4 juta masih bisa dinego. 4 juta nego. Batunya juga. Kategori udah ngair. Kalau size-nya apa tuh Bang? Masuk size-nya apa? Dia kategori medium. Masih medium ya? Medium, ya. Kategori medium. Oke. Okay. Untuk selanjutnya ini yang untuk oval. Dia warnanya juga enak. Warnanya seger tampilannya. Okay. Kristalnya oke, stratnya juga lumayan, ringnya sudah perak micro setting. Walaupun ini nggak pakai mangkok, tetap dia kena sinar atau kena lampu, tetap dia ngair. Tetap giwang ya? Nah, tetap giwang. Ini untuk tampilan di jarinya. Nah, seperti itu tampilannya ya. Tampilannya pokoknya enak lah buat pakaian Om Bosku. Oh iya, udah enak banget lah. Udah enak banget pokoknya buat pakaian. Berapa itu Bang? Ini harga di angka 4 juta. 4 juta masih rupiah. Bisa dinego. Siap, Bang. Masih bisa dinego. Oke, wah yang next. Kita lanjut lagi untuk yang baris selanjutnya ya. Ini Jumbo ada bacan hijau. Gulau ini Bang Indra. Gulau dari material gulau Tanjung. Ringnya perak micro setting, dimnya dia kategori small gede. Oke. Okay. Small gede. Untuk tampilan di jarinya ideal banget lah buat pakaian harian. Ideal, enak lah pakaian buat ngantar-ngantar juga enak. Ini seratnya halus banget, kategori batunya udah ngair. Oke. Okay. Ini open harga di harga 4 juta juga. 4 juta juga 4 juta. Bosku. Negonya halus-halus saja ya Bosku. Iya. Nah. Jangan kasar-kasar ya. Jangan kasar-kasar. Di sini buka open harga sesuai kualitas. Siap. Dan negonya nggak bisa kasar. Okay. Ini untuk selanjutnya bacan gulo Bang Indra. Dia kategori warnanya juga bagus, kental banget. Betul, seratnya gulo. Halus, kaca kristalnya juga udah oke. Ringnya perak micro setting, pesanan tebel lumayan ini. Mantap. Nah, ini untuk buat pakaian harian juga oke, tampilan di jarinya. Biar kelihatan enak. Untuk estimasi untuk pakaian di jarinya ya, Bosku. Iya, mantap ya kristalnya. Nah, mantap ya. Ini serius, batunya enak. Ini di harga 5 Bang Indra. 5 juta yang ini. Ini di harga 5 juta. Oke. Masih bisa dinego. Siap. Nah, untuk selanjutnya. Ada lagi, Ini selanjutnya untuk bacaan Doko Magico Bang Indra. Oke. Okay. Ringnya perak micro setting. Size-nya juga lumayan. Dia mumbulnya dapat, seratnya lumayan halus, giwangnya dia kategori ngair. Ada plat di bawahnya, di bawah batu. Pokoknya untuk detail nanti atas bawah atas bawah bisa langsung ke bawah. Oke. Nah, ini untuk tempat di jarinya. Ini kategori batunya sudah ngair. Siap. Tempatnya sudah ngair.
Ini open harga di harga 5 juta. 5 masih juta bisa dinego. Iya, nego juga, Bos. Masih bisa dinego. Kita lanjut lagi Bang Indra, ini untuk rombongan ya, baris yang keempat nih. Size-nya ya. Size-nya enak-enak, jendungnya enak. Kristalnya mantap. Kristalnya oke, okay, ringnya perak micro setting. Siap. Ini bacaan Doko Magico. Mm-hmm. Nah, untuk tampilan di jarinya. Nah, biar enak tampilannya kayak apa. Aduh, ideal ini ya. Yang demen mumbul-mumbul. Ses-ses mumbul, cocok banget. Ini open harga di harga 5 juta Bang Indra. 5 juta masih rupiah. Bisa dinego. Siap Bang. Masih bisa dinego. Kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Ini juga ada size-nya hampir sama ini, mumbul-mumbulnya enak. Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip, ringnya juga perak micro setting sama. Oke. Okay. Nah, untuk tampilan di jarinya. Nah, enak banget lah pokoknya. Kristalnya oke, warnanya kental, aman siap buat pakaian harian. Oh, nah, ini sama di harga 5 juta Bang Indra. 5 juta rupiah. 5 juta. Boleh pilih ya, yang boleh dipilih. Agak tinggi boleh, yang sedang boleh. Nah, di sini ada juga untuk selanjutnya. Mm-hmm. Ini size-nya juga medium, juga mumbul. Lumayan gede sih size-nya. Ringnya perak micro setting juga. Tampilan di jarinya. Batu kategori udah ngair. Tetap ini udah. Udah ngair, warnanya kental. Enak banget lah buat pakaian. Udah. Kategori medium dia, Bang Indra. Medium ya? Iya, kategori okay medium. Mumbulnya juga enak banget. Ini open harga di harga 6 juta. 6 masih juta bisa rupiah dinego. Nego juga 6 juta harga. Masih bisa dinego. Ini agak bulat atau? Agak bulat ya. Oh. Ini ya mumbulnya juga enak, size-nya juga enak, rack-nya perak micro setting. Mm-hmm. Tampilan di jarinya dia yang suka-suka semi bulat. Nah, ini enak banget ini. Ini kira-kira berapa, Bang? Ini harganya di angka 6 juta, Bang Indra. 6 juta rupiah. Nah, untuk om-om bosku, bagi yang belum kenal dengan saya atau yang belum tahu nomor WA saya, masuk saja di WA saya di 0853-2677-2833. Bagi yang di Jakarta, yang dekat dengan Jakarta, bisa ke Rawabening, Jatinegara, di Jakarta Timur, depan stasiun Jatinegara, ke toko saya. Di MK Bacan Game. Okay. Dekat dengan pintu bacan masuknya. Betul. Nah, kita lanjut? Kita lanjut, Bang Indra. Ini untuk yang medium juga, mumbulnya juga enak, okay, size-nya enak, ringnya perak micro setting medium. Ini sudah ngair batunya, tampilan di jarinya juga enak banget. Aduh, mantap. Enak banget tampilannya. Ah, udah ngair juga. Ini harga di harga 6 juta, Bang Indra. Masih 6 masih juta bisa dinego juga, Bang Indra. Wadah. Size-nya enak banget, warnanya kental banget. Iya. Harga 6 juta masih bisa dinego. Oke, ke belakang. Nah, ini bos-bos ini yang keluar ini, belakang. Untuk ini yang bacaan Doko Magico, dia nggak ada platnya. Ringnya perak micro setting pesanan. Oke. Okay. Nah, ini dia tampilan di jarinya nih. Nah. Yang demen biru, warnanya enak banget, nggak pakai plat sudah ngair kayak begini. Iya, biru ya dia. Enak ya banget. Ringnya peraknya kan tebel. Micro setting tebel. Nah, ini open harga di harga 7 juta masih bisa dinego. 7 juta rupiah. 7 juta masih bisa dinego. Kita lanjut lagi Bang Indra untuk yang selanjutnya. Ini sama juga bacaan Doko Magico, size-nya ideal. Enak mumbulnya, seratnya halus, giwang. Nah, dia peraknya sudah micro setting. Tampilan di jarunya biar ngelihat detailnya. Nah, itu dia. Buat pakaian pokoknya enak banget nih, Bosku. Serius. Ideal banget. Ini udah ngairnya kocelak lah. Siang malam kocelak ini, Bosku. Siang malam serius udah berair lah udah dia. Ya, pokoknya kocelak. Nah, di sini aku open harga di harga 10, Bang Indra. Yang ini 10 juta. Di harga 10 masih bisa dinego. Kita lanjut lagi, Bang Indra. Ini untuk mulai yang ada segelnya belum? Ada segelnya. Oh, udah ada segelnya ya. Ini sengaja ngeluarin yang ada segelnya dikit aja, Bang Indra. Sampel ya. Buat sampel aja. Uh-huh. Ini sudah ada segelnya, dia juara 1 waktu kontes di Aceh. Ringnya perak micro setting. Kristal batunya, seratnya, warnanya, udah pokoknya cukup lah buat pakaian. Amsong enak banget, ya. Amsong pokoknya. Nah, kacanya nih, Bosku. Aduh. Tampilan di jarinya, yang demen-demen ada segelnya, bisa masuk, ntar tanya-tanya ke WA langsung. Oke. Nah, ini untuk open price, open harganya, Bang Indra, di harga 15 juta, masih bisa dinego, sudah ada segelnya. Oke. Untuk piagamnya juga udah ada. Lengkap ya, nanti lengkap. Kita lengkapin ya. Oke. Nah, ini kita, hijau nih. Ini yang hijau, yang gulau. Ini sudah ada segelnya 2, Bang Indra. Juara 1 sama juara 3. Nah, ringnya perak, micro setting kombinasi ukir Garut. Warnanya hijau, seratnya halus, kristalnya kaca, lumayan lah buat pakaian harian atau buat koleksi. Nah. Tampilan di jarinya, aduh, bener-bener enak lah ideal. Bener-bener enak. Mantap. Udah segelan nah, dulu ini ya. Udah segel juga, ada segelnya 2 malah di sini. Siap. Ini sama open press di harga 15 juta masih bisa dinego. Oke. Udah ada tawaran sih Bang Indra sebelumnya, di harga 10, cuman belum dilepas. Belum ya, masih sayang ya kalau masih 10 sayang, ya. Masih sayang, ya. Ya siapa tahu ada yang minat dinaik-naikin dikit ya kan? Iya, boleh kolektor nih yang berminat ya, silakan ya. Yang kolektor item. Ya. Ini ada lagi Bang Indra yang terakhir yang ada segelnya. Dia udah juara 2 di Aceh juga.
Okay. Ringnya perak micro setting. Mm-hmm. Untuk kristal batunya warnanya jaminan lah ya, udah ada segel. Okay. Ini untuk segelnya dan untuk sertifikatnya dan untuk piagamnya juga ada semua. Oke, okay, ready nah, lah pokoknya semua ready ya. Ready untuk tampilan jarinya. Nah, seperti itu. Enak banget lah tampilannya. Untuk open press-nya ini juga sama Bang Ita, di harga 15 juta. 15 juta rupiah. Masih bisa dinego. Oke, okay. Yang berminat nah, serius langsung ke WA aja. Langsung ke WA aja. 0853-2677-2833. Oke. Okay. Untuk yang tanya-tanya yang lainnya, untuk cokmer hari ini nggak sesepil Bang Ita. Kenapa Bang, kenapa? Ya, persiapan untuk kontes saja Bang Ita, tanggal 6 okay, besok Bang Ita. Biar langsung di kontes aja di ya. Kalau yang mampir kemari Bang, alamatnya di mana? Di mampir ke sini di Pasar Jatinegara, Rawabening, di Jatinegara, Jakarta Timur, depan stasiun Jatinegara. Toko saya namanya MK Bacan Game, di lantai dasar Blok BKS 052. Di situ Bang Indra, tepatnya. Di Jakarta yang takut macet, alternatif yang terbagus, pakai kereta. Naik kereta. Pas depan stasiun, langsung nyebrang aja di Pasar Rawabening. Oh, oke, okay, langsung ketemu lah pokoknya di sini. Langsung ketemu di sini. Biar untuk detail batu, untuk kontes, apapun, di sini akan dilayani dengan enak. Nah, kita bisa berbagi pengalaman di situ Bang Indra. Ah, benar. Bisa nambah saudara juga Bang, nambah ya. Nambah saudara, nambah wawasan ya kan. Betul. Oke, untuk teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa nih kalau mau cari item yang lain pun banyak Bang ya. Banyak, banyak. Yang harga-harga di bawah yang kita sebut juga ada. Ada. Item lainnya di bawah harga yang kita spill di review masih ada banyak. Oke Bang Madun, terima kasih banyak. Semoga liputannya lancar nih kayak yang udah-udah Bang Madun ya. Sama-sama Bang Indra, aku juga terima kasih atas waktunya udah disempatin. Untuk review saya, untuk bos-bosku yang lihat di channel YouTube Bang Indra, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Bang Madun, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Terima kasih banyak, Bang Indra. Siap, sama-sama. Sukses, lancar terus, Bang Indra. Terima kasih.